Sebelumnya, di Cinta Bunga. Sekarang abang bilang sama Bunga, kenapa abang bisa kenal sama penculik itu? Abang cuma kenal kan bang? Abang bukan bagian dari penculikan Reno kan? Kamu kan? Dia kan orangnya? Kamu sudah melakukan hal bodoh dengan dikenal oleh mereka. Halo, assalamualaikum. Eh, Jeffrey mana? Siapa ini? Jangan kebanyakan nanya loh. Buruan mana Jeffrey? Gua ada urusan penting sama dia. Cepat panggilin. Dia Anton nggak? Dia bilang mau kasih tau di mana Reno sekarang. Asal gua kembaliin dulu uang 500 juta sama bunganya pagi ini nggak? Astagfirullahaladzim. Kita dapat uang sebanyak itu dari mana bang? Ya Allah. Langsung aja ya Bunga, aku nggak mau basa-basi di sini. Aku dengar semua pembicaraan kalian soal Kareno. Kamu lihat, kamu malah bikin keadaan Kareno makin gak jelas. Penculik itu minta tebusan kan? Sabar guys, kita duduk dulu yuk. Yuk. Enggak, aku nggak mau masuk. Aku mau langsung kantor polisi buat laporin semua ancaman penculik itu. Rasti, Rasti, kamu tenang Rasti. Kamu nggak usah ngelapor masalah ini kantor polisi. Kamu tenang ya? Iya Ras, jangan dulu. Penjahat itu tuh kejam, dia bisa kasar sama Reno, bahaya. Terus kalian mau apa? Mau nunggu gitu aja? Coba kalian pikir, dari mana uang sebanyak itu bisa kita dapetin? Ayo dari mana? Ayo jawab dari mana? Apa kalian mau ngerampok? Ya, aku mohon kamu tenang, Rasti. Kita harus nyelesain masalah ini, jangan pakai emosi. Rasti, sini. Biar Cinta sama aku. Pikirin segala cara buat nyelamatin Kareno. Awas, aku nggak mau sampai Kareno kenapa-napa. Arun, sekarang semuanya sudah baik-baik. Kondisi Reno pun sudah mulai stabil lagi. Tapi saya harus bertemu dengan istrinya lagi. Karena bagaimanapun juga, Ibu Tina harus tahu kondisi suaminya. Kalau nanti terjadi apa-apa? Itu biar saya yang urus. Saya hanya ingin dokter merawat Reno supaya keadaannya terus stabil. Iya, Pak. Akan lebih baik kalau kami mengetahui medical report dari rumah sakit sebelumnya. Aku harus cepat cari laporan atau data medis soal Reno. Tapi bagaimana caranya? Satu-satunya yang tahu soal Reno pasti Bunga. Cinta, kasih, kalian jangan sakit ya sayang. Mama janji, Mama bakalan bawa Papa ke sini. Ketemu kalian. Lo yang sabar ya. Suami lo pasti bakal balik lagi. Gue janji sama lo. Kalau hidup lo nanti bakal bahagia lagi sama Reno. Lo gak bakalan jadi janda gak? Gak akan. Karena gue janji sama lo. Ini janji dari abang sama adiknya. Jadi lo gak usah khawatir ya. Uang yang kita cari itu gak sedikit, Bang. Abang mau cari kemana? Uang yang harus kita dapetin cukup banyak, Bang. Lo gak usah khawatir, ya. Gue akan cari jalan keluarnya buat lo, ya. Rasti? Rasti, kamu kenapa? Hah? Oke. Biar Tante Rosa tebak. Mereka pasti ngomongin yang gangga waktu kamu ngembalin cinta dan kasih, ya? Bukan itu, Tante. Tapi aku dengar Bang Jeffrey diancut sama penculiknya Kareno. Maksudnya? Penculik itu kayak lintah darat yang pernah dipinjemin uang sama Bang Jeffrey. Dia minta Bang Jeffrey ngembalin 500 juta kalau mau Kareno selamat. Tante bisa bayangin kan, uang dari mana? Aku takut kalau Bang Jeffrey nggak bisa nyari 500 juta itu. Dan penculik itu pasti bakalan semakin nyakitin Kareno. Oh my God.
Jesse, kamu tenang dulu ya. Kamu tenang ya. Gini aja ya. Tante Rosa akan coba telepon seseorang. Ya, mudah-mudahan aja dia bisa membantu untuk nyelesain masalah ini. Ya, Tante. Aku cuma takut karena jadi kenapa-napa. Rasti, kamu gak usah khawatir. Ya. Rasti, kalaupun Jeffrey gak berhasil, ya, kita yang harus cari cara supaya Reno bisa selamat. Halo? Kamu gimana sih? Please, kerjanya yang bener dong. Kenapa urusan itu jadi merembet kemana-mana seperti ini? Hah? Anton ngajen Jeffrey dan dia minta uang tebusan sebesar 500 juta. Dan dia juga bilang kalau dia akan kasih tahu soal keberadaan Reno di mana. Si Anton kan aku sekap. Coba kamu cek. Kamu cek, darling. Buktinya si Anton masih berhasil hubungin Jeffrey sekarang. Oke, aku tahu. Ya, itu tandanya berarti orang suruhan kamu yang lagi jagain si Anton itu nggak becus kerjanya. Hah? Anton pasti berhasil kabur. Dia pasti berhasil kabur. Udah cukup. Jangan bikin aku panik. Nanti aku hubungi lagi. Aku harus mencegah Anton menghubungi Bunga. Kalau sampai dia dapat uang, semua rencana ini bisa berantakan. Kalau nanti ada kejadian buruk lagi yang menimpa kakak, aku rasa emang kakak pantas ngedapetin itu semuanya. Apa maksud kamu, Mon? Bapak juga denger, kenapa sih? Hah, Jeff? Penculik itu, Pak. Dia nelfon dan dia minta uang tebusan 500 juta. Oh, 500 juta? Rasti datang ke sini buat ngembaliin cinta sama Kasih. Dia denger dan dia nyalain Jeffrey. Ya iyalah, Bang. Dia bakalan marah. Abang pikir dong, Bang. 500 juta tuh uang yang besar, Bang. Kita gak mungkin sanggup untuk dapetin 500 juta, Bang. Udah lah, Mon. Gue lagi malas berantem sama lo. Gue lagi pusing. Gimana pun juga caranya, gue bakal dapetin tuh uang 500 juta. Ya, tapi ingat lo, Jeff. Jangan sampai gara-gara 500 juta lo salah jalan lagi. Benar tuh katanya Bapak. Jangan cuma gara-gara Abang, kita semua jadi kena getahnya. Tolong dong, semuanya jangan terlalu berisik ya. Soalnya kasihan, cinta sama Kasih mereka baru aja bisa tidur. Kamu juga, Mon. Kasihan kan Bang Jeffrey? Kamu gak boleh terlalu pojokin Bang Jeffrey kayak gitu. Bang Jeffrey ngelakuin ini semua. Dia ngebantu kakak, Mon. Dia ngebantu kakak supaya nyari Kak Reno. Kamu ngerti kan? Oh. Jadi menurut kakak Bang Jeffrey itu benar, Kak? Ya udah, gak apa-apa. Kalau nanti ada kejadian buruk lagi yang menimpa kakak, aku rasa emang kakak pantas ngedapetin itu semuanya. Apa maksud kamu, Mon? Aku gak sengaja, Kak. Aku cuma emosi, aku. Mon, lu lihat kan, Mon? Lu sadar gak sih apa yang lu lakuin tadi? Lu pakai otak dong dikit kalau ngomong. Mon, Bunga itu udah cukup menderita, Mon. Jangan lu gituin lagi, bisa lu nyakitin Bunga atau gak lu? Eh, Bang. Abang jangan cuma bisanya nyalain aku doang ya, Bang. Itu bukan kesalahan aku, itu kesalahan Abang. Abang tahu gak? Karena apa, Bang? Karena Abang mau ngebahayain nyawanya Reno.
Aku tahu kakak pilih kasih sama aku. Abang cuma sayang sama Kak Bunga kan? Abang gak pernah sayang sama aku. Belain terus Kak Bunga. Udah bang, jujur aja aku juga udah tahu. Eh, Mon, Mon, Mona. Udah, Jeff. Lu mendingan... Pak, Jeffrey lagi gak butuh nasihat Bapak. Soal Bapak tahu ya, gimana pun juga caranya, Jeffrey bakal dapetin tuh 500 juta. Gimana pun juga. Herman. Iya, Pak. Ada perubahan. Reno harus kita keluarkan dari sini ke tempat yang lebih aman. Tapi itu nggak mungkin, Pak. Dokter sudah terlanjur menangani kasus Reno. Dan mereka pasti bertanya kenapa Reno harus dipindahin lagi. Saya jadi bingung harus pakai cari alasan apa lagi, Pak. Saya nggak peduli. Kamu pakai cara apa, alasan apa, pokoknya Reno harus segera pindah dari sini. Dina mana? Tadi terakhir dia diajak dokter buat ngomongin sesuatu, Pak. Kalau kamu buka mulut, kamu akan mati. Gawat, Pak Harun pasti tahu aku di ruangan ini. Bisa kita lanjutkan lagi, Bu? Iya. Sekarang, biar dokter Yaya saja yang bertanya ya, Bu. Karena beliau spesialis internis. Sebetulnya, kami punya pertanyaan sederhana saja. Kami ingin tahu riwayat kesehatan Reno. Dan saya yakin, ibu sebagai istrinya pasti tahu. Kami khawatir tindakan kami tidak sesuai dengan catatan kesehatan Reno. Reno akan bereaksi lagi. Apalagi kesehatan Reno sampai saat ini masih terhitung kritis. Tapi saya nggak tahu apa-apa, dok. Setahu saya, Reno baik-baik aja. Ibu yakin? Iya, dok. Saya baru memulai nikah dengan Reno, jadi saya nggak tahu apa-apa. Tapi kan ibu istrinya Reno, kan? Masa selama ibu berhubungan dengan Reno dan akhirnya kalian menikah, ibu sama sekali nggak tahu kondisi kesehatan suami ibu sendiri? Maaf, dok. Saya benar nggak tahu apa-apa. Tapi saya coba untuk mengingat kembali. Permisi dok, saya mau ke kamar kecil. Dina, kamu ngomong apa sama mereka? Saya nggak bilang apa-apa kok. Mereka terus mendesak saya supaya saya kasih tahu tentang riwayat kesehatannya Reno. Tapi saya nggak bilang apa-apa. Tapi dokter tetap meminta saya untuk jauh itu semua. Soalnya kondisi Reno sangat kritis. Permisi, Pak. Saya mau ke toilet dulu. Sialan. Aku harus dapatkan dari mana catatan kesehatan Reno? Rosa tidak bisa dilibatkan dalam masalah ini. Tapi Reno harus tetap selamat. Aku minta maaf ya. Aku tahu aku nggak seharusnya ngomong kayak gitu sama kakak. Enggak, kakak nggak apa-apa kok, Mon. Kakak tahu kamu lagi emosi. Tapi lain kali, kamu harus bisa lebih sabar ya. Kakak yakin, Mon, Bang Jeffrey ngelakuin ini semua, dia tulus kok hatinya. Iya. Yeah. Aku tahu kok. Bang Jeffrey sayang banget kan sama kakak. Mona, Bang Jeffrey itu bukan sayang sama kakak aja. Dia juga sayang sama kamu. Sayang sama dede. Bang Jeffrey sayang sama semua adik-adiknya, Mon. Kalau kamu ada di posisi kakak, kakak yakin pasti Bang Jeffrey akan ngelakuin hal yang sama. Reno!
Reno keponakanku. Ini tante sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpo, kenapa Mpo? Aduh Bunga, maafin Mpo ya. Malam-malam Mpo datang namu. Habis lu ada telepon sih. Telepon? Maksudnya ada yang nelfon ke rumah Mpo? Kata tuh orang, ini penting soal laki lu Reno. Ya Allah, tapi kenapa dia gak nelfon ke handphonenya Bunga ya Mpo? Ya, mana Mpo tahu. Kali aja tuh orang, biar supaya kagak ketahuan kali nomornya. Sengaja dia. Udah dah, cepetan yuk ke rumah Mpo yuk. Iya, Pak. Halo? Saya Bunga. Saya tahu pasti kamu tahu di mana suami saya. Tolong sekarang bilang, di mana Reno? Di mana suami saya? Di mana? Kok bisa tenang dikit gak sih? Ini alasannya saya nelpon kamu. Kalau kamu ingin Reno selamat, tolong kasih tahu tentang riwayat kesehatannya Reno. Mungkin ada obat apa yang bisa buat Reno alergi? Suami saya nggak bisa makan obat yang mengandung paracetamol. Karena dia nggak pernah minum obat itu. Tolong, tolong kamu kasih tahu ke saya. Di mana Reno? Sekarang Reno dirawat di mana? Siapa yang merawat dia? Saya mohon, saya mohon. Sekarang kamu tenang aja. Selama informasi yang kamu kasih tahu itu benar, maka suami kamu bakalan selamat dan tetap hidup. Bunga, lu yang sabar ya. Lu mesti istighfar sama Allah. Ya Allah, di mana Reno? Saya sudah catat perkataan Bunga semuanya. Dan saya juga bisa menjawab pertanyaan dokter itu. Ya, tapi kamu tetap harus hati-hati. Jangan sok tahu, jangan ngomong sembarangan. Baik, Pak. Permisi. Satu masalah selesai. Tinggal aku mencari bajingan itu. Istrinya Reno sekarang sudah ingat tentang track record kesehatan Reno. Jadi sekarang kita bisa mengambil tindakan. Kita harus mengganti beberapa obat yang membuat dia alergi. Bagus. Bunga. Bunga istriku ada di sini. Saya udah bilang sama dokter, dan dokter bilang akan mengurus semuanya buat Reno. Saya dengar juga kondisi Reno udah mulai stabil. Bagus. Tapi masih ada satu persoalan. Anton kabur dari tempat kita. Dan itu artinya dia bisa membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Dan itu membahayakan saya juga kalian. Kita harus mampu mencari dia dengan cara apapun. Halo, kamu sudah melihat ke arah Harun? Iya. Bagus. Kamu ikutin dia dan jangan sampai dia curiga. Biar saya aja ngecek ke dalam, ya? Oke, Bu. Thank you.
Reno keponakanku. Ini tante sayang. Akan selamatin kamu. Dan tante selamatin kamu, sayang. Kamu akan selamat. Maafin gue ya, gue gak berhasil dapetin uang itu. Udah bang, bang Jeffrey jangan ngomong kayak gini. Insya Allah, Allah bisa ngasih waktu untuk kita supaya kita bisa nemuin Reno. Bang, tadi ada yang nelfon ke rumah Empoy Hati. Dan orang itu ngomong sama Bunga. Dia nanya ke Bunga gimana sejarah tentang kesehatannya Reno. Dan dia juga nanya, apa Reno alergi sama obat-obatan. Itu tandanya Reno di sana dirawat juga kan bang? Amin gak? Mudah-mudahan aja dia bener ya. Bang, lo tuh gak usah bangga dulu kalau kita punya masih banyak waktu. Gue yakin, sampai kapanpun lo gak bakalan bisa ngebayar 500 juta utang lo itu. Itu bukan duit kecil. Mon, lo tuh gak pantas ngomong gitu sama gue. Lo boleh ngomong gitu sama gue kalau gue cuma duduk-duduk doang nunggu tuh duit datang. Alah. Udah-udah. Lo berdua tuh ribut aja dari dulu. Kayak kucing sama tikus saja lo, nggak ada akurnya. Lo juga Mon, lo kan punya laki, ngapain sih lo di sini terus? Bukannya urusin laki lo, urusin sarapannya kek, apanya kek. Ini malah campur aja urusan orang. Lo mestinya bantuin tuh urusan si Bunga, bukan tambah runyam. Gue nanti ngambek. Bunga sadar bang, banyak banget orang yang udah bantuin Bunga. Banyak sekali orang yang udah peduli sama Bunga. Makasih bang, makasih abang udah bantu Bunga. Tapi bang, tadi Bunga habis dari agen rumah real estate. Bunga udah minta tolong. Bunga udah rencana bang, Bunga akan ngejual rumah yang udah Bunga satuin sama rumahnya Reno. Cuman ini jalan satu-satu yang bisa Bunga lakuin bang. Mudah-mudahan ya nggak. Gua akan selalu terus ngebantu lo. Gua akan selalu cari jalan. Jalan satu-satunya, kamu harus lepas sama Jeffrey. Maksud Mami? Cerai sama dia. Biarkan dia kabur. Bos, dia mengelabui kami, bos. Sekarang kalian cari dia sampai ketemu. Sekarang. Iya pak. Iya pak. Halo. Gimana? Hah? Kamu berhasil nangkep lintah darat itu? Iya, saya lagi berusaha. Nanti saya kabarin. Dia main matiin begitu aja. Perempuan bawel. Tante? Hah? Asti? Ya ampun, kamu bikin tante kaget aja.
Aku kira Tante gak ada di sini. Tante habis telepon sama siapa? Oh enggak. Tante gak telepon siapa-siapa kok. Cuman ya iseng lagi pegang-pegang aja. Kamu tetap anteng ya sayang. Ras, barusan ada yang telepon nanya rumah ini. Terus kamu bilang apa? Ya aku suruh dia telepon nanti. Tapi dia sempat nawar rumah ini. Tapi harganya terlalu rendah, Ras. Kamu kok masih mikirin soal harga sih, Dit? Kita ini lagi kepepet banget. Ada yang mau beli rumah secepat ini aja, kita udah untung. Yang penting sekarang karena selamat dan kembali lagi sama kita. Rasti, ini yang diinginkan oleh Bunga dan Jeffrey. Maksud Tante apa? Tante Rosa benar-benar gak nyangka kalau kamu selugu ini, Rasti. Rasti, kamu dengar baik-baik ya. Ini semua adalah rencana mereka, planningnya Bunga dan Jeffrey. Pertama, kakaknya nyulik Reno dan sekarang adiknya mau jual rumah ini. Ini benar-benar sandiwara, Rasti. Bunga dan keluarganya benar-benar menginginkan rumah ini untuk mereka dan mereka menghalalkan segala cara. Tante Rosa benar-benar gak nyangka. Ternyata Bunga dan keluarganya tuh benar-benar keluarga kriminal yang sangat haus akan kekayaan. Enggak, ini semua gak boleh terjadi. Rumah ini warisan keluarga kita, Tante. Mereka gak boleh ngambil rumah ini segampang itu. Tolong, Tante. Ras. Gila ya itu orang ya. Suaminya lagi kerja banting tulang nyari uang supaya bisa bantu keluarga, tapi dia malah ngeborong belanja sama mamanya yang rese. Gua rasa Lena ada ketularan sama mamanya yang egois. Gua jadi gemes sama dia. Biar gua tegur supaya mereka tuh sadar. Pak, kita masuk ke mall aja, Pak. Baik, Non. Aku gak akan pernah bisa ngelupain wajah Eka Bunga yang sedih karena dipermalukan sama mereka. Apalagi waktu mereka ngambil Bang Jeffrey dari Eka Bunga. Mereka harus dikasih pelajaran. Enak ya kamu shopping ya? Kamu sama mama kamu tuh manusia macam apa? Kamu gak pikirin ya? Kamu enak ya senang-senang di atas penderitaan orang lain? Maksud kamu apa sih, Mon? Kamu gak usah pura-pura gak tahu ya, Lene. Kamu gak inget sekarang suami kamu lagi di mana? Dia lagi kerja banting tulang supaya dapat duit ratusan juta itu untuk apa, Len? Untuk bayar utang buat penculik itu. Untuk cari informasi juga di mana ada Reno. Tapi kamu malah belanja, buang-buang uang kamu. Apa kamu gak punya rasa kasihan sedikit pun buat suami kamu, Len? Ini. Kamu mau mempermalukan saya sama Lena ya? Kalau kamu berpikir seperti itu, salah besar. Lihat, kamu sendiri yang akan malu. Kamu gak bisa dong menyalahkan orang lain karena masalah keluarga kamu. Apa yang terjadi di keluarga kamu itu karena kesalahan kalian sendiri. Enak aja. Ayo Lena. Capek berurusan dengan saudara-saudara ipar kamu. Lihat aja barusan, si Mona mau mencoba bikin malu kita di muka umum. Mama udah gak tahan. Ya udahlah, Mi, gak usah dengerin omongan Mona. Biarin aja dia. Biarin gimana? Ya gak bisa begitu dong, Len. Kita gak bisa ngebiarin orang yang mau menghancurkan nama baik keluarga kita. Jalan satu-satunya, kamu harus lepas sama Jeffrey. Maksud Mami? Cerai sama dia. Maksud kamu apa, Bunga mau jual rumah keluarga aku dengan harga serendah itu? Emangnya kenapa, Ras? Apa rumah itu udah laku? Ras, rumah yang mau kita jual ke agen itu udah laku kan?
Alhamdulillah, Bang. Ternyata rumah itu udah ada yang mau beli, Bang. Berarti dalam waktu dekat ini kita bisa nebus Reno. Kita dapat uang, Bang. Omong kosong. Tebusan apa, Bunga? Kamu gak usah pura-pura depan aku deh. Rasti, aku gak pura-pura. Uang yang nanti aku dapat itu benar-benar untuk nebus Reno. Gak ada satu orang pun yang bisa ngelarang aku di sini. Bang, temenin Bunga ya, Bang. Sekarang juga kita harus ke agen real estate itu. Alhamdulillah, Bang. Berarti selama ini doa Bunga udah dikabulkan, Bang. Sebentar lagi kita akan nemuin Reno dan kita dapat uangnya. Yuk. Ayo, Bang. Mereka gak dengerin omongan aku, Tante. Tunggu! Janji, Tante akan membalikkan kamu ke keluarga kamu. Tante janji, sayang. Saya datang ke sini karena saya dapat kabar kalau salah satu agen Bapak dia mau beli rumah yang kemarin saya mau jual. Itu kan benar kan, Pak? Iya, benar sekali, Bu. Namun atas beberapa pertimbangan, kami hanya akan membayar dengan harga segini. Kalau Ibu setuju, silakan tanda tangan di situ. Tapi kenapa harga cuma segitu, Pak? Iya, saya minta maaf sekali, Bu. Kami hanya akan membeli dengan harga segitu. Silakan Ibu pikir-pikir lagi. Bang, ini harganya nggak sampai setengahnya, Bang. Pak, apa harganya nggak bisa lebih tinggi lagi? Itu kan tanahnya luas. Tolong kami, Pak. Baiklah, Pak. Tunggu! Cuman 225 juta. Kamu lihat sendiri kan? Saking stupidnya dia, dia jual rumah besar kamu dengan harga segitu. Itu kan sama aja dia ngerampas atap anak-anaknya sendiri sementara suaminya nggak tahu ada di mana. Bunga, tunggu nggak? Harapan Bunga sekarang udah hancur, Bang. Semuanya udah hancur. Bunga gak punya harapan apa-apa lagi. Udah, Nak. Lo gak usah khawatir. Ini semua juga terjadi gara-gara gue. Seharusnya gue sendiri yang nyelesain masalah ini. Bang, tapi gimana cara untuk ngedapetin uang itu, Bang? Ada tempat yang bisa gue datengin. Pokoknya gimana pun juga, gue akan dapetin sisa uang itu, nggak pasti. Kemana? Adik kamu udah jual rumahnya, sebenarnya rumah keluarga aku juga dengan harga yang serendah itu. Kamu jual apa lagi, ha? Jual rumah kalian yang kecil itu? Iya, ha? Berapa? Berapa harganya, ha? Masih dengar omongan mereka, Bang? Sekarang Bunga baru sadar kalau kita tegar dan ikhlas untuk ngadepin mereka. Dan semua masalah ini, insya Allah pasti ada jalan keluarnya, Bang. Nggak, maaf ya. Gue nggak bisa anterin lo pulang. Karena gue mau nyari uang itu sekarang. Abang lebih hati-hati ya. Yeah. Oh, this is unbelievable, Rasti. Ini benar-benar kayak bisa dipercaya. Sekarang. Ya. Sekarang kita harus cari tempat tinggal yang baru untuk kita tempatin.
sebelum kita diusir oleh agent properti yang dipilih oleh kakak ipar kamu yang stupid itu. Oh my God. Dia jadi ras jual rumah ini. Ya udah tante nggak usah khawatir. Kita nggak usah cari rumah baru lagi. Lagian juga kita masih punya rumah kok. Rumah saya kan rumah Rasti juga tante. Tapi aku nggak rela di rumah ini dijual. Aku akan balas bunga atas apa yang dia lakuin sama kita. Ya udah, yuk. Mudah-mudahan sekarang Harun udah nemuin Anton si bajingan tenik itu. Len, tunggu Len, tunggu. Aku mau ngomong sama kamu. Aku mau minta maaf. Jeffrey, ngapain kamu di sini? Pergi sana. Mimi, sabar dulu dong, Mi. Jeffrey tuh kok kesini mau minta maaf sama kita. Kamu tuh bodoh bener sih. Masih aja percaya sama kata-kata dia. Dia itu sama aja sama keluarganya. Perlu sama kita kalau lagi butuh duit. Kamu ingat gak apa yang Mona lakuin tadi sama kita? Enggak, Mi. Udah dong, Mi. Jeffrey tuh kesini mau minta maaf sama kita. Iya kan, Jeff? Kamu kesini mau minta maaf, kan? Mami gak percaya. Kamu tanya aja sendiri sama dia. Untuk apa sebenarnya datang ke sini dan minta maaf sama kita? Paling-paling juga minjem duit lagi. Len, aku minta maaf ya. Aku nggak mungkin nggak ngelakuin apa-apa di rumah sementara adik aku menderita, suaminya mau meninggal. Aku bener-bener putus asa, Len. Kami udah jual rumah. Sisanya masih kurang 275 juta lagi. Kami nggak tahu mesti minjem mana lagi, Len. Tolong. Aku bener-bener butuh uang itu, Len. Aku minta maaf banget sama kamu. Jadi bener, kamu kesini cuma ingin minjem uang doang? Len. Pergi. Pergi. Lena. Hah, Jeffrey. Pergi. Pergi. Ya Allah. Aku harus cari kemana lagi uang itu. Gimana pun caranya, aku harus dapetin uang itu. Kalau nggak, Reno akan meninggal. Halo? Kamu udah siapin uangnya? Maaf. Maaf, Pak. Kami masih mencari sisa uangnya. 500 juta menurut kami itu bukan uang yang kecil. Itu derita lo. Oke, gue kasih lo waktu sampai nanti malam. Gue nggak mau banyak dengar alasan lo lagi. Satu hal lagi, lo sebaiknya dengar kata-kata gue. Oke? Siapa yang barusan telepon kan? Dari lintah darat itu, Mon. Dia masih nagih uang ya. Maafin aku, Lena. Tapi aku gak punya pilihan lain selain ini. Aku gak mau lihat Bunga menderita lagi. Kayaknya ada maling deh di rumah ini.
Len, tolong Len, maafin aku Len. Aku terpaksa ngelakuin ini, Len, tolong jangan teriak Len. Aku gak nyangka kamu senekat ini di rumah aku. Len, aku terpaksa ngelakuin ini Len. Dan aku janji aku akan ganti uang itu semua, aku janji Len. Gak perlu. Sekarang aku bakal ngasih kamu pilihan. Aku akan ngasih uang itu, tapi tolong kamu ceraiin aku. Sekarang kamu pilih. Aku, apa uang itu? Len, jangan pojokin aku kayak gitu dong. Aku gak bisa milih. Jangan kasih aku pilihan yang gak bisa aku pilih. Jawab, Jeff. Kamu pilih aku apa uang itu? Untuk saat ini aku butuh banget uang itu, Len. Ini antara hidup dan mati adik ipar aku. Tapi kalau emang kamu mau ceraiin aku gak bisa ngalangin kamu. Tapi saat ini aku butuh uang itu, Len. Tapi tolong jangan kasih aku pilihan yang sulit kayak gini. Ternyata selama ini aku gak pernah ada harganya di mata kamu. Kamu selalu lebih cinta sama adik kamu dibanding aku. Len. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeffrey mana nggak? Justru itu Pak. Sekarang Bunga lagi nunggu Bang Jeffrey Pak. Tadi siang Bunga pisah sama Bang Jeffrey dan sampai sekarang dia belum pulang juga Pak. Dia bilang mau kemana? Dia bilang dia mau nyari sisa uangnya. Tapi dia nggak ngasih tahu kalau dia mau pergi kemana. Kemana deh? Nggak. Bapak khawatir nih terjadi sesuatu sama si Jeffrey. Herman, iya Pak. Kenapa kamu masih di sini? Saya bilang pindahkan Reno secepatnya dari sini. Maaf Pak Arun, tapi rumah sakit masih butuh waktu untuk pindahin Reno, karena banyak prosedur yang harus dilewati. Gak bisa langsung gitu aja Pak. Alah, saya bilang kan jangan ada alasan. Itu soal kecil kamu bilang, ya? Reno akan kita pindahkan ke rumah sakit yang lebih canggih. Cepat. Halo? Kamu jangan bikin Mama bingung. Mama lagi bingung mikirin Om Jeffrey. Hei, cinta, sayang kamu apa? Kamu apa? Kamu buat. Ternyata terlibat dalam keluarga kamu itu adalah kesalahan terbesar buat hidup aku. Sekarang kamu boleh ambil. Kamu boleh ambil uang itu sepuas hati kamu. Yang Bapak dengar, katanya Reno dirawat di Rumah Sakit Nusantara, nak. Rumah Sakit Nusantara? Ada apa? Apa kalian gagal juga menghabisi bajingan itu? Hah? Hah. Bagus.